Saya mau ajak kalian untuk ikut nonton live streaming saya yang diadakan di Ballroom Jakarta Theater. Tapi jangan lupa, sebelum nonton, di-subscribe duluan. Oke. Ini baru keluar dari basement parkiran apartemen. Ikutin terus ya. Lovers matters of giving a reason to believe in the golden crown that makes a man a king. Saya lagi ingat liriknya. Mungkin sampai sekarang saya masih enggak ingat. Pakai liriknya aja. Ya sepotong itu aja. Sebelum latihan kita makan dulu, benar enggak? Kita lagi pilih menu yang cocok siang. Kalau mau ikut makan, ya ke sini deh. Halo, ini hari kita boleh santap sop buntut. Kita mau coba sop buntut di KB Jakarta Fair, katanya enak. Tapi kita belum pernah rasain sih. Kalau enak ya kita akan ya kering-kering lah. Soalnya udah nggak ada lagi sop buntut di Borobudur ya? Borobudur, tapi Bogor banget. Ayo, ini nih sop buntutnya. Nih, enak kan? Tapi kalau orang sehat aja yang boleh makan ini. Orang sakit jantung jangan. Bukannya sirik, tapi ya gak boleh lah pokoknya. Nanti kalau misalkan terpengaruh sama saya terus Anda makan juga, bisa saya gak tanggung jawab. Oke. Ayo, makan yuk. Mari makan. Coba. Mantap. Tapi jeruknya kurang. Hati-hati. Tak jeruk lagi dong. Jeruk kamu kecil sekali. Gara-gara pandemi ya kita makan sendiri, biasanya ada pendamping. Saya makan, kita mau batas sebentar. Dan masuk ke sini ngap lagi ya. Halo. Kasihan jantung. Iya. Naik tangga lagi. Oh my god. Apa ini kali? Di sini coba cek. Ini coba ada. Tanya. Ini kayaknya ada masih. Ending ya.
Itu ilmu kadal kadal tadi. Itu kan kita udah tamat. Latihan di barang ya. Bukan anaknya main mata. Lagi shoot vlognya dia. Udah bener lah. Makan sama kita. Siapa dia? Langsung panggil saja ya. Ini kalau orang nyanyi lagunya tuh taunya ini lagunya Elo gitu. Padahal lagu, aslinya, aslinya tuh penciptanya tuh ini papahnya. Lagu papahnya iya. Langsung saja ya. Langsung. Om Megazaito. Apa kabar Om? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Wah, ini dia. Ini. Jadi yang kalau nyanyi lagu selamat tinggal. Tapi orang bilang itu lagunya Elo. Lagunya bapaknya gitu. Ini bapaknya Elo. Oke Om, tidak lama-lama, silakan. Iya, kita dengarlah. Kita kasih panggungnya. Kita nonton dari depan. Oke. Ini lagu judulnya Sio Mama. Jadi guest star kita hari ini tampil luar biasa. Ini nih. Ya, aslinya tuh tahun 75. Luar biasa. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita baru ketemu. Kamu udah lama kan, puluhan tahun kita jumpa lagi kan? Iya. Iya. Ini gara-gara jadi ini begitu ketemu kau ada yang berubah gitu loh. Kalau aku kesini, kalau kau ke depan. Iya, itulah, itulah. Bagaimana, Da? Ini pemilikan kita di rumah aja. Taat peraturan. Jadi kita kalau di rumah mau bikin apa? Makan dan tidur. Tidur, makan, tidur, makan. Ya, dan itulah. Selanjutnya. Nggak bikin apa-apa lagi. Jadi yalah, nasib. Mana bakat lagi, bakat gendut. Ya, jadi cocok ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kan habis ketemu begini ya. Terus melampiaskan bisa nyanyi itulah ya, kan di masa pandemi itu ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Orang lagi merenung sendiri di rumah, yang seperti aja makan tidur, kita dapat kesempatan lah. Puji untuk Tuhan sama menyanyi. Yang punya 21. Oh, yeay. Pak Benny. Udah harus follow juga. YouTube channelnya apa? Double Room. Double Room Jakarta Theater. Tapi yang jelas saya mau kirim hormat bakal Pak Benny. Melalui Aida juga boleh, tapi udah lama kami nggak jumpa.
teman lama. Oke. Okay. Beliau masih di Singapura. Satu ini 250 juta. Oh my god. Gila. Wow. Ini semua ini satunya. 250 juta. Gila soundnya? Ya. Melihatlah. Iya, soundnya. Baru saja selesai. Acaranya apa sih tadi namanya? Coba bilang kok. Live streaming sama The Legend. The Legend. Inilah. Lagu kenangan. Jadi kalau bicara lagu kenangan, ya kita akhirnya jadi tua lah. Kita nggak mau, tapi ya udahlah. Tetap Bung Minggus the best. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube-nya Minggus official. Jangan lupa. Kadang-kadang kita malu. Sesudah tadi kami diberi kesempatan untuk live streaming di Jakarta Theater. Dan luar biasa, udah selesai. Sekarang kita mau cari makan dulu lah, makan malam. Sampai di garasi. Dari tadi agak capek juga. Sekarang kita mau istirahat. Ikutin terus ya.